Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya, melestarikan dan menguri-uri budaya Nusantara, khususnya Tosan Aji, agar tetap lestari dan para generasi penerus mengenal karya-karya agung warisan leluhur dalam rangkaian Hari Jadi Kota Batu diselenggarakan Batu Keris Festival bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu. Kegiatan Batu Keris Festival tahun 2022 ini mengambil tema The Wonderful Keris of Indonesia, berlangsung 14 hingga 16 November 2022 di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Pameran keris ini diselenggarakan paguyuban pecinta Tosan Aji dan budaya Jawa Sangga Braja, bekerjasama dengan Pemkot Batu melalui Disparta, dengan jumlah anggota kurang lebih 150 orang turut berpartisipasi memamerkan pusaka desa dan kelurahan sekota Batu. Pameran keris ini banyak mendapatkan apresiasi tidak hanya dari pecinta keris dan Tosan Aji, tetapi dari masyarakat luas khususnya para generasi muda serta pelajar. Menurut Sekretaris Paguyuban Pecinta Tosan Aji dan Budaya Jawa Sanggar Braja menjelaskan, kegiatan pameran ini melestarikan warisan leluhur agar tetap lestari dan mengedukasi para generasi muda agar mengetahui karya agung warisan leluhur dan mengajak semua masyarakat Kota Batu untuk menguri-uri budaya Nusantara, terlebih keris Indonesia sudah diakui UNESCO sejak tahun 2005. Di lokasi terlihat puluhan keris berbagai bentuk dan keunikan dipamerkan di Geraha Pancasila dan bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Dengan pameran ini diharapkan warisan budaya peninggalan leluhur bisa tetap lestari dan para generasi muda bisa mengenal karya-karya agung warisan leluhur serta mengajak penghobi dan pecinta keris untuk bergabung menjadi anggota Tosan Aji. Tujuannya kita murni mutlak untuk mengenalkan budaya Tosan Aji. Ya. Khususnya di wilayah Kota Batu kepada kaum generasi muda umum dan yang terkhusus untuk pelajar yang mengenal budaya Tosan Aji, betapa luar biasanya warisan leluhur nenek moyang kita. Berapa yang tampilkan ini, Pak? Ya kurang lebih ini ya hampir. Kalau kurang lebih 100-an, lebih mungkin. Iya. Ini koleksi perseorangan apa koleksi? Ini koleksi anggota kita di paguyuban Sangga Braja. Sangga Braja sendiri yang satu-satunya penggiat budaya Tosan Aji yang ada di Kota Batu. Pak, keunikan dari yang ditampilkan itu keris, ada tombak juga. Apa Pak keunikannya, Pak? Ya lebih ke arah estetika aja mas, kita lebih ke arah budaya sebuah itu. Kalau dibilang unik, kita kompleks mas. Karena warisan leluhur kita yang tercipta dalam seni, kalau boleh dibilang seni penempaan yang menurut kita itu luar biasa. Seni lipat, besi, seni tempa yang bisa menimbulkan energi dan bisa menimbulkan gambar yang bisa lebih banyak layak perkerisan, bisa dibilang itu adalah pamer. Pak, berarti ini keris sudah usianya sudah lama-lama berarti Pak usia? Nah ini relatif yang paling, kita ada beberapa pusaka, itu ada yang era kerajaan, era kemerdekaan. Jadi eranya kita macam-macam. Ya bisa dibilang era kemerdekaan ya era-era setelah kemerdekaan. Bahkan keris baru itu ada. Iwan Ikmawan melaporkan.